Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Joss Channel di sini. Oke teman-teman, untuk hari ini hari Kamis tanggal 23 Desember 2021. Saya berada di Pasar Hewan Sukorejo. Ya, ini pasarannya buka tiap pasaran pon teman-teman. Jadi kita ke dombanya ini teman-teman ya. Coba kita cari tahu untuk harga-harga domba tokol di sini. Dan rata-rata ini dombanya tokol semua teman-teman ya. Terlihat dari buntutnya yang agak bengkong dan panjang. Kalau gembel itu cendek ya, atau pendek. Ini panjang. Selamat pagi, Pak. Bawa berapa ekor mas ini? Tiga ekor ini teman-teman. Oh, dari rumah buat tiga ya. Seringnya juga beli juga mas Soni di sini teman-teman. Ini apa? Masih cempe? Cempe. Yang ini cempe. Umur berapa ini mas? Yang ini mas? Umurnya berapa? Lebih satu bulan tuh mas. Ini sekitar bisa dibilang 3 bulan teman-teman. Coba kita lihat. Harga berapa ini mas? 15. Ini 1.500.000 dan ini kita lihat. Jantan apa betina ini? Jantan ya. Ini jantan. Harga 15, 1.500.000 tokol teman-teman ya. Umurnya sekitar 3 bulanan. Kalau yang ini harga berapa? Iya, ini mas. Hah? Induknya itu. Induknya babon anak toh. Ini babon anak teman-teman. Induknya itu ya. Ini anaknya. Jadi ada paketan teman-teman ya. Anaknya jantan usia 3 bulanan mas ya. Iya. Satu paket berapa mas itu mas? Harga minta 4.000. 4 juta. Ini sama ini teman-teman. Harga paketan babon anakan ini harganya 4 juta mintanya. Babon anakan. Sudah ngelahirin berapa kali mas? Sudah ngelahirin berapa kali? Satu kali? Satu kali. Baru satu kali itu teman-teman ya. Mintanya 4 juta. Kalau yang ini mas berapa mas? 2 juta. Jantan apa betina? Jantan. Usia berapa ini, Mas? 3 bulan. Ini sekitar 3 bulanan. Jantan, teman-teman. Regane piro kelawen? 2 juta. Ini mintanya 2 juta. Oke, ini rata-rata domba tokol semua yang ada di sini. Oke, matur nuwun mas bro. Barangkali teman-teman ada yang minat nanti bisa hubungi nomor teleponnya mas Sony ya, yang ada di deskripsi. Bawa piro riko ke tokol kabe. Tokolan semua juga ini teman-teman ya. Kimeteng poki bang? Gunting berapa bulan ini mas? Memang enggak? Waduh, tinggal nunggu hari itu. 5 bulan lebih ya, nunggu hari. Ini yang gunting harga berapa ini? Minta 2 juta setengah. Minta 2 juta setengah, yang gunting teman-teman ya. Domba tokol gunting 2.500.000. Tuh, kelihatan perutnya. Rp2.500.000 teman-teman yang ini ya. Kalau yang ini bunting nggak? Bunting tapi muda lah. Oh, bunting muda berapa masih bulan? Bunting muda sekitar 2 bulanan. 2 bulanan. Harga berapa mas? 2.000. 2.000, 2 juta. Kalau yang ini? Oh, babon anak. Ini babon anak. Anaknya. Betina anaknya teman-teman. Ini usia sekitar 2 bulan. Sekitar umurnya 2 bulanan. Babon anak. Berapa harga satu paket itu? 3.250.000. Oke, ini sama mas siapa ini mas? Irfan. Nomor teleponnya berapa mas? 085. Iya. 867. Oh. 283. Selanjut. 659. 659. Oke, itu nomor teleponnya mas Irfan teman-teman. Ini yang membawa domba-domba tokol untuk pagi ini, ya. Kita cek dulu harga domba tokol. Oke. Matur nuwun mas. Oke. Laris-laris mas Irfan. Amin. Lanjut lagi teman-teman. Kita cari domba-domba tokol yang lain ya. Ini
ada banyak pilihan juga ini teman-teman. Bersama di mas, bersama Budi. Ini? Oke, ini ada penjualnya juga. Nah, ini juga rupa-rupa tokol. Wah, udah jadi. Wah, jadi regone. Iki rego piran iki, Mas? Babonan iki. Oh, karo anak kuwi. Rokol iki, Mas. Ini juga rokol, teman-teman. Satu paket berapa ini, Mas? Satu paketnya berapa ini, Dok? Babon anak. 3 juta. 3 juta ini. Babon anakan ini 3 juta. Anaknya masih kecil ya. Wah, ini anaknya masih kecil sekali, paling umur berapa hari ini? Kayak babon anak, Mas. Nggih. Pinten niku, Mas? Oh, sana jenengan. Ini juga babon anak tapi bukan punya bapak ya. Oke. Lanjut lagi, masih untuk cari-cari tokolan lagi ya. Di ucapan kang? Iya, bandot-bandot kalau hamil-hamil. Oh, bandot, bandotan ya. Ini bandotan teman-teman. Bawa tokolan semua ya? Bawa semua. Tokolan semua juga. Nih, kalau yang bandotnya berapa ini? 3.250.000. Sudah poel apa belum? Sudah poel. Sudah poel, rata sudah poel. 3.250.000. Tokolan. Kalau yang ini? Ini 25. 25. Ini masih muda ini ya. Poel. Sudah poel juga ini. 2.500 ini yang ini teman-teman. Yang itu agak gemuk dikit. Ini 27. 27 ini teman-teman, ini harganya 2.700.000. Juga sudah poel nih ya. Sudah poel juga 2.700.000. Tinggal lagi. Ini lagi bunting ini. Hamil ya. Ini babonan teman-teman. Babonan lagi bunting berapa bulan nih? Sekitarnya 4 bulan. 4 bulan. Oh, 4 bulan ini. Harga berapa yang ini? Ini 2.300. 2.300. Oke, 2.300 teman-teman, masih di depan-depan tokol ini yang dibunting. Kalau yang ini? Kalau yang ini 2.050. 2.050.000. Yang mana? Yang satu ekor ini? Ini satu ekor. Kalau ini yang ini? Juga. Ini ke... Oh, bibit, masih bibit ini. Masih cempe ya, Mas ya? Ini masih cempe. Yang masih cempe harga berapa ini? 1.700.000. 1.700.000. Ini masih tempe tokol teman-teman. Usia berapa ini kira-kira ini? Ya, sekitar 5 bulan. Oh, 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Kalau yang ini kan udah induan ini ya? Ya udah. 2 juta. Iya. Iya. Induannya 2 juta. Yang ini 2 juta teman-teman. Bersih-bersih semua ini dombanya. Ada lagi nggak yang ini? Kalau yang ini 2.700.000. Ini kayak gibas nih? Gibas, amin. Gibas ya? Ini ada gibas juga ternyata teman-teman. Ekornya gede, lebar ya. 2.700.000. 2.700.000. Oke. Yang belakang? Oh bukan. Oh bukan. Udah habis mas? Udah habis. Ya, matur nuwun. Ayo, laris-maris kang. Ya teman-teman, itu tadi untuk harga domba-domba tokol, baik yang bunting, yang cempe, jantan, betina, pokoknya tadi ya sudah saya review. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Untuk yang ini, barangkali teman-teman ada yang minat, nanti bisa hubungi nomor teleponnya Mas Ronti yang akan saya taruh di deskripsi.
Jangan lupa dukung selalu dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.